Sebagai umat Islam yang taat, hendaknya kita mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak terkecuali dalam menjaga badan agar selalu sehat walafiat. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh adalah dengan mengelola berat badan supaya tetap ideal. Berbicara berat badan, pasti masalah seperti ini seringkali menjadi hal yang sangat dikhawatirkan ya. Punya badan yang terlalu kurus, ingin gemuk. Demikian sebaliknya, punya badan yang gemuk, ingin kurus. Banyak cara yang dilakukan sahabat Salihah untuk mencapai keinginan memiliki bentuk badan yang ideal. Baik dengan cara olahraga rutin, atau dengan mengkonsumsi makanan sehat. Melihat gaya hidup sehat sedang tren, khususnya di Indonesia, banyak para pebisnis khususnya di bidang kuliner sehat yang mencoba melakukan inovasi-inovasi makanan berkualitas untuk para pelaku diet. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari makanan sampai minuman. Salah satu bisnis kuliner sehatnya ada di Burgreens. Mengusung tema organic healthy fast food, bahan yang didapat untuk diolah menjadi menu sehatnya diperoleh dari para petani lokal. Mau tahu nggak sahabat Salihah? Kalau menu di sini 100% berbasis nabati atau plant-based food, yang cocok banget buat kamu yang sedang menjalankan diet. Tapi jangan salah, menu diet di sini tidak menyediakan buah atau sayur mentah saja. Tapi mereka juga membuat olahan yang bisa dinikmati dengan cara fun. Sahabat Salihah pasti mau tahu menu organiknya seperti apa. Ini dia, Salihah punya bocorannya. Ada mini trio. Menu ini terlihat seperti burger pada umumnya. Tetapi daging yang ada di dalamnya bukan terbuat dari daging loh sahabat Salihah. Melainkan dari olahan kacang merah, jamur, dan juga bayam. Untuk bahan lainnya yang ada di mini trio, ada roti gandum, bawang, parsley cincang, raw mayo sauce, saus bawang putih, tomat, alfalfa, dan selada. Untuk prosesnya, cukup menyusun bahan-bahan saja. Seperti ini sahabat Salihah. Dan menu lainnya ada crispy tofu salad. Kalau sahabat Salihah yang mau makan lebih banyak sayur-sayuran, crispy tofu salad ini bisa jadi pilihan. Bahan yang ada di dalamnya ada selada, kol putih, bawang bombay, lobak, edamame, mentimun, tomat, kol ungu, alpukat, tofu, saus wafu, dan jamur. Lumayan banyak ya bahan-bahannya. Sudah tahu bahannya, pasti sahabat Salihah juga mau tahu cara membuatnya kan? Mari kita lihat yuk cara pembuatannya. Tidak terlihat seperti makanan sehat yang identik dengan makanan sayuran saja. Selain menu makan berat, sahabat Salihah juga bisa menikmati camilan yang pastinya berbahan organik, raw, dan juga rendah gula. Jadi aman buat yang lagi diet. Sahabat Salihah mau pilih yang mana ya? Berbicara soal diet, baik makan dan minum, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Tidak kekurangan dan tidak juga berlebih. Seperti yang sudah dituliskan dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Terkait dengan tren makanan sehat, secara otomatis seseorang akan mencoba mengatur makanan seperti vegan. Sahabat Salihah ingin tahu sebenarnya dalam Islam diet dan vegetarian itu seperti apa? Diet dalam Islam itu sebenarnya sudah diatur ya sesuai dengan cara Rasulullah
Pertama, Rasulullah mengatur diet itu dengan cara dalam satu minggu kita ada puasanya Senin Kamis. Kemudian kalau masih kurang lagi, pengen lagi tambah, bisa dengan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Tambah lagi dengan dalam satu bulan itu bisa 3 hari pertengahan bulan kita berpuasa. Nah, sebenarnya kalau kita ikutin sunnah-sunnah itu udah termasuk diet. Kalau dalam Islam, kan memang kalau vegetarian katanya meniru agama lain ya, yang nggak makan hewan lah, atau nggak makan makhluk hidup seperti itu. Tapi kalau dalam Islam, kalau memang dia niatnya untuk kesehatan, sah-sah aja. Kata dokter saya dilarang makan daging-dagingan, ya udah nggak masalah, memang alasan untuk kesehatan, akhirnya boleh makan sayuran saja. Kemudian ada lagi yang diet yang sekarang ini, yang kalau saya dengar katanya untuk kebanyakan untuk penderita kanker ya, yang keto-keto itu. Nah itu kan lemak saja yang dimakan, itu kembali lagi pada orangnya, memang niat untuk sehat dan memang alhamdulillah udah banyak terbukti, banyak yang mungkin sembuh dengan pola dietnya tersebut. Jadi dalam hadis, 3 riwayat banyak ya, dari Imam Tirmizi, Imam Ahmad, di situ disebutkan jangan menghalalkan apa yang Allah haramkan, juga jangan mengharamkan apa yang udah Allah halalkan. Semua tumbuhan halal gitu kan, semua hewan halal, kecuali ada beberapa. Sekali lagi baliknya ke niat. Kalau niatnya cuma karena, ada lagi kan yang niatnya, wah ah gak makan hewan, kasihan. Nah, lah Allah udah halal kan gitu ya. Caranya adalah, cara makannya Rasulullah, makan sebelum lapar, berarti sebelum kenyang. Kenapa seperti itu? Kalau kita makan sebelum lapar, otomatis kita gak akan makan banyak. Ya pasti kita makannya gak seperti orang yang kelaparan, yang katanya kalau lagi lapar galak udah kenyang bego. Nah itu kalau kita makannya sebelum lapar, insya Allah akan terkontrol. Ya itu paling bagus. Kemudian Rasulullah SAW kalau makan malam itu dia nggak pernah langsung tidur. Jadi agak ada gerak-geraknya sedikit. Nah kita kan kadang-kadang yang bikin gendut apa? Udah jam 10 masih ngemil, terus abis itu langsung tidur, itu yang bikin kacau ya pola makan kita. Seperti itu sahabat Saliha, penjelasan diet dalam Islam. Ternyata ada tata caranya supaya kita bisa melakukannya dengan baik.